Yo, welcome back boy. Balik lagi dengan aku Kandi di channel Kandi Berulang. Kali ini kita melanjutkan petualangan Ricky Maru di chapter ya. Anggap aja itu chapter. Chapter kelima. Oke, ya enggak usah berlama-lama, kita langsung ke gameplay-nya. Let's go. Yo guys, kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita ada di Amagai Castle. Di awal udah ada penjaga, ternyata ini chapter 1, ini yang layout pertama ya. Perasaan di sebelah dah. Oke, di sini kita akan melawan bot ya. Ya emang bot sih. Boneka. Ini boneka kayu ya. Karena kita nanti akan melawan bos. Gak tahu aku siapa namanya. Yang penting tapi dia manusia. Di belakangnya dia ada robot. Boneka lebih tepatnya, bukan robot ya. Dan di sini kita semua guardian ya, semua penjaga yang ada di sini itu semuanya itu robot. Boneka, anjing ya. Boneka. Ini sangat menyebalkan ya. Banyak jebakan. Terus guardiannya juga menyebalkan nih. Ya. Pokoknya di sini bisa dibilang map paling enggak enak sih. Di sini itu asli map enggak enak, udah jebakannya banyak ya. Udah menyebalkan lagi. Jebakan. Oke. Wup. Hampir. Kita ambil dulu sepanahnya. Ini buat nanti. Aku udah banyak bawa bekal sih ini. Ada ini, ada tubuh ya, ada bakpao, ada apa ini kayak lupa aku namanya. Pokoknya itu dia bisa berubah lah ya. Hampir itu kan jebakan lagi kan? Nih. Wih. Itu kan mana tadi? Itu kalau aku jatuh ke situ ya matilah. Makan tuh nak. Oke, dia mau ngambil. Oke. Keluar lagi dong. Belum. Hampir. Dikenal. Bar di situ dong. Waspada enggak ya? Kemari Kimaru. Bisa sini. Kita bunuhnya jalan saya, kita bunuh ya. Enggak mati dong. Baru di awal udah ketahuan ya. Tayo. Aman. Kok ada suara anu ini? Jangan-jangan nih. Benar kan? Sabar ya. Biar dia lewat dulu. Sabar. Soalnya dia susah dibunuh, cok. Kecil dong. Mau PHP dia. Oke, dia udah ke situ. Oke, sabar, biar kita tunggu dia ke sana lagi ya. Kenapa? Sana. Oke. Let's go. Dia enggak bisa diam, coy. Enggak bisa dibunuh, kepake gaya dia itu. Ini banget kan ya. Mana nih? Lupa aku. Oke, gimana nih? Jaga di sini. Oke, dia masih waspada. Oke, kita bunuh. Orang masih aman. Hop, awas, hati-hati, ingat. Biasanya di kayu ini ada jebakan ya. Oh, itu dia. Ini dia. Riwayat muhat. Oke, dia jalan, kita gas. Kita ambil apa? Ambil panahnya dulu buat nanti kita lawan bos ya. Nah, menyebalkan coy, bosnya coy. Apa tuh? Dia jalan. Ini dong berarti. Di mana nih? Oh, ke atas. Oke, ada si bot nih.
Oke. Susah ngil dia aja kalau dia nggak bisa dikilnya pakai gaya soalnya. Apalagi nih? Itu ya. Oh, aku ingat ini. Nah, kita ke situ. Langsung ya. Kita langsung naik, Karena kalau enggak naik, kita bakal kekurung dan kita terjebak, coy. Nah, itu terjebak kan? Nah, itu. Nah, ada bom lagi. Bahaya kalau bomnya meledak. Nah. Jadi yang lain bakal tahu bomnya meledak. Oke, di mana dia? Di bawah kah? Gak ada, sebelah kanan enggak? Enggak ada orang. Enggak ada orang juga. Langsung situ ya. Jebakan. Oh iya, jebakan, Jo. Jebakan itu. Oh, ini dia. Oh, waktu loh. Air ngadep sana. Oh, waktu sekali. Di sebelah kanan nih, apa? Ada seaboard nih. Oke. Ambil dulu lagi panahnya. Dia ngeluarin apa itu? Wah, ada penuh ya. Wish. Oh, ada orang di atas. Oke, udah jalan, sikat, bos. Ini apa ya kira-kira ya? Apa yang tamu ya? Oh, yang di atas. Ya. Oh, itu jebakan. Oke, kita lewat sini. Itu jebakan ternyata, bos. Bar ada. Oh iya, ada seaboard. Kesini enggak dong. Ke sana kok. Gintil-gintil. Bocil ya kita. Kita namain dia bocil gintil. Oke. Oh, untung kena. Mana nih kita? Oh, ini ada jalan. Kita namain dia bocil kintil ya. Dan dia menyebalkan dia. Dan ini jalannya sangat ribet ini. Bener gak nih? Bener ya? Ini di atas awan loh ini. Coba. Bocil gintil menyerang. Oh enggak. Oke, dia berbelara. Oke. Oh, gak kena. Ayolah. Taruhlah, terpaksa lah. Oke, mati ya. Bocil gintil lu merasakan ya. Oh, bahaya nih. Oke, loncat. Kedua kali aku ketahuan ya. Dapat grimasnya gak kira-kira nih? Ada orang kan? Untung. Ini dari stepnya kedengeran aku. Bocil gintil merasakan ya. Dasar kau bocil gintil. Nah, kita lihat bawah dulu ya. Jatuh ke sana kita mati ya. We died, bro. Oke. Oke, nice. Ada lagi. Jatuh ke situ pasti mati ya. Oke. Aduh, enggak bisa, Cok. Aduh. Loh, gimana? Naikkan dikit dong. Okelah. Semoga enggak jatuh. Hampir. Ada jebakan, bos. Ada orang lagi di situ. Loh, kok aku ketahuan ya? Kok bisa ketahuan ya? Aduh. Sayang anjing. Yaudah kita tarung. Dia masih belum lihat aku soalnya. Oke, tapi udah ketahuan sih. Aduh. Kenapa ya? Wah, dia bawa panah ya soalnya. Bawa panah itu memang menyebalkan, cuy. Panah aku sampai banyak loh. Gara-gara jebakan barusan itu. Gak ada jebakan sih. Ya kan, ini menyebalkan sekali. Oke, kita udah sampai. Saya ingatku memang tangga ya. Kita naik tangga yang tinggi. Coba dulu. Oke. Baru kita lawan bos. Ini dia. Itu ada cewek itu. Ini kita akhirnya kita lawan bos. Kita lihat dulu trailnya bentar. Scan.
bukan ini sih, kita rencananya mau menyelamatkan dia. Nah, ini dia. What the hell? Bukan ini robot ini. Ini boneka. Who are you? Nah, itu. Inventor, namanya Inventor. Oke. Nah, ini. Ini dia. Ya, kalian bisa lihat sendiri kayaknya ya. Dan enggak lama kita langsung skip. Kita bertarung melawan dia, Bos. Oke, dia mau meledakkan diri. Banting gak deh. Kena lo ya. Terus aku buat apa panah deh. Buat apa Gak nembak bos. Awas bos. Ayah kalau dia nembak nih. Oke, kita udah punya stick bomb. Mati kau ya. Kita punya dua stick bomb ya. Oke, kita udah kelar di sini. Ini akhirnya Rikimaru menyelamatkan Kimimaru ya, nggak salah namanya. Untung kita bawa racun sama bawa stick bomb. You're safe now, princess. Nah, raja nih, jangan-jangan anak yang pakai kemarin kunciran itu ya, jangan-jangan ya. Ini Ayami datang. Take care, jaga putri, sang putri. The sword. Oh, pedangnya udah tumbuh, boy. Berarti dia, I need to repair. Oh, dia mau membenarkan katanya pedangnya. Apalagi nih. Kelar sini. Oh, ini bos terakhir. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya nanti. Ya, dapat apa nih? Ya, expert ninja. Gak dapat grand master kita. Kita 3 kali ketahuan sih. Coba 2 kali aja masih aman. Oke. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di next video. Thank you buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa support terus channelku dengan cara di like, di comment, di share. Oke. Ingat, kita masih apa namanya, masih ada beberapa tahapan ya untuk melawan si tadi itu yang pakai lilin banyak itu. Oke, lanjut lagi di lain kesempatan. Gue cabut undur diri, doa gue akan dicabut undur diri. Happy streaming, gue gak streaming, sorry. Wah, closing gue parah cuy. Ya udah, gue cabut. Ingat selalu pesan gue dimanapun kalian berada, stay safe and stay cool. Bye bye, jangan lupa di like, di comment. Bye.